Anggota militer Vladimir Putin masih terus intens menjalankan misinya di medan pertempuran. Segala cara dilakukan pasukan Moskow untuk membuat kelompok musuhnya dapatkan kerugian besar. Terbaru di media sosial Telegram pada Selasa 29 Oktober 2024, beredar sebuah video yang menunjukkan detik-detik menegangkan saat armada angkatan laut angkatan bersenjata Ukraina diserbu oleh drone FPV BT-40 Rusia. Jauh sebelum melancarkan serangannya, awak drone Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu dan tanpa berlama-lama langsung meluncurkan serangannya. Hasilnya, seperti yang diharapkan militer Rusia, kapal angkatan bersenjata Ukraina alami kerusakan total. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.